keharmonian dan kemesraan antara Melayu, Cina dan India. Rumah terbuka Aidilfitri di Kepong Ibu Negara yang dianjurkan komuniti berbangsa Cina membuktikan rakyat Malaysia mampu bersilaturahim tanpa mengira bangsa. Oleh kerana itu, ia satu keteladan yang patut dicontohi, maka kisah rumah terbuka itu kami pilih untuk mengisi segmen Portrait Inspirasi. Perpaduan kaum jelas dapat dilihat di rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri semalam yang dihadiri oleh pelbagai kaum iaitu Cina, Melayu dan India. Dihadiri ratusan tetamu, rumah terbuka ini bukan hanya untuk menikmati hidangan dan merapatkan silaturahim, bahkan meraikan golongan kurang berkemampuan. Pada majlis ini, sumbangan sempena Aidilfitri diberikan kepada golongan B40. Diorang sangat menghargai dan menghormati diorang punya penerima bantuan sebab diorang tak kira bangsa, tak kira agama, diorang tetap merayai sambutan yang diorang tak sambut pun. Sifat keluarga lah banyak, dia banyak membantu, dia tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, dia tetap menolong, kira daripada budak kan apa semua. Kira terasa teruja sangatlah dan terharu sangatlah. Ibu tunggal Nur Rahimah Husaini berkata, rumah terbuka ini sedikit sebanyak memberi sinar kegembiraan untuknya sempena lebaran. Ujarnya, sejak anaknya ditimpa penyakit jangkitan kuman di otak 2 tahun lalu, raya umpama tiada erti baginya. Mereka tak ada perbezaan bangsa, agama. Diorang serasikan. Sangat-sangat happy, gembira, sangat-sangat bersyukur. Antara pengisian lain yang menarik perhatian adalah persembahan tarian dan nyanyian lagu raya oleh murid-murid serta sukarelawan. Selain itu, barangan pre-love turut diagihkan secara percuma. Menurut penganjur, rumah terbuka Aidilfitri ini merupakan tradisi yang mana ia telah memasuki tahun ketiga dan pihaknya juga bercadang supaya dapat dianjurkan pada setiap tahun.